commitment and courage. Focus, openness, and respect. Memberikan arahan, membuat perubahan untuk meningkatkan produktivitas. Membantu memahami dan memperlakukan Scrum di dalam squad. Membantu memfasilitasi kolaborasi multi arah. Membantu menciptakan lingkungan pengembangan yang kreatif dan produktif. Membantu tim saling meningkatkan kerjasama satu sama lain. Membantu dalam berkomunikasi menjadi lebih baik. Nah, seru kan? Tapi bukan cuma untuk itu kita ada di dalam tim. Kita akan ceritakan lebih lanjut dalam video ini. Aduh, emang geser dikit kan? Ya. Sempit amat. Gak di record, Bang. Emang udah. Scrum Master itu adalah orang yang memastikan bahwa proses Scrum dalam sebuah proyek dapat berjalan dengan lancar. Scrum Master juga harus bisa memastikan semua proses bisa dijalankan oleh semua anggota tim. Dan juga Scrum Master harus bisa menjadi penghubung untuk semua role di dalam tim. Biasanya, setelah kita menerima assign project, kita akan mulai dengan sprint grooming. Di sprint grooming ini, product owner akan menjelaskan pekerjaan dan objektif yang akan dilakukan untuk project tersebut. Setelah sprint grooming, kita akan mulai dengan sprint planning. Di sprint planning itu, kita akan menentukan item-item mana saja yang akan dikerjakan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan atau biasanya kita sebut dengan sprint. After that, di dalam sprint tersebut, kita akan adakan kegiatan yang namanya DSU atau Daily Stand Up. Di situ, masing-masing team member akan melakukan update terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Oke, next sprint review. Di sini kita nge-review apakah produk yang kita deliver sudah sesuai kepada stakeholder. Kemudian kita ada juga sprint retrospektif. Di sini isinya adalah kita evaluasi proses yang kita jalani selama satu sprint kemarin. Untuk memperlancar aktivitas kita dalam bekerja, di BFI kita ditunjang dengan beberapa tools yang sangat mendukung. Seperti Jira yang kita gunakan untuk task management, dan Miro yang kita gunakan untuk collaborative tools. Selain itu, untuk tools komunikasinya kita pakai Slack, dan untuk dokumentasi kita bisa pakai Confluence, dan untuk online meeting kita pakai Zoom. Master membantu squad leader dan juga development team dalam berkolaborasi dengan squad yang lain. Di mana Scrum Master juga sangat membantu squad leader untuk bisa mencapai tujuan grup dan juga apa yang goals ingin dicapai oleh squad tersebut. Sebagai fun end, gue merasa Scrum Master itu membantu sekali dalam memfasilitasi kebutuhan internal maupun eksternal dalam squad. Mereka bisa membantu proses alur kerja dalam squad dan juga membantu memfasilitasi kalau ada alignment dan juga isu-isu yang bisa di-resolve di cross-squad. Sebagai BA, aku merasa Scrum Master membantu untuk connecting people. Jadi kolaborasi internal ataupun eksternal squad kita jadi lebih baik. Juga bantu kita untuk memvisualisasikan priority bisnis, jadi fokus kita juga jadi lebih jelas. Scrum Master sudah membantu kami para squad lead untuk memastikan semua Scrum Ceremonies berjalan dengan baik dan lancar. Dan mereka juga biasanya membantu kami apabila ada kebutuhan diskusi dengan squad lain. Our Scrum Master will figure out what is the problem in the process, and then they will give us advice to find the solution for it. Our Scrum Master will help us to maintain meeting and Jira tasks. Our Scrum Master help us facilitating communication with other squad and all related stakeholders. You want to join us? And working together with us? Apply through this QR code. We are waiting for you. 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 Bye. Mas,